Bulan Oktober 2024 mendatang, Istana Negara di IKN Kaltim akan diresmikan. Selain Istana Negara, Istana Garuda dan gedung lain juga ikut diresmikan. Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengungkapkan hal ini saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Jakarta, Jumat, 20 September 2024. Betul-betul kita harapkan nanti bisa diresmikan ya, Istana Negara, Istana Garuda, ujar Danis. Kedua gedung ini merupakan ikon sekaligus tengarai IKN yang menjadi pusat perhatian publik karena dirancang oleh seniman patung Nyoman Nuarta. Istana Garuda telah digunakan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menggelar sidang dan rapat kabinet paripurna perdana dan terakhir pada Agustus dan September ini. Sementara Istana Negara telah digunakan sebagai tempat untuk menghelat HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, rapat koordinasi seluruh perangkat daerah, dan TNI Polri. Selain dua gedung megah dan ikonik di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, tersebut juga ada kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, 1, 3, dan 4 yang ikut diresmikan. Kemenko 1, 3, dan 4 kita punya target mudah-mudahan di Oktober ini bisa kita resmikan, lanjut Danis. Di sisi lain, Danis mengungkapkan progres pembangunan infrastruktur IKN tahap I sudah menyentuh angka 93%. Infrastruktur yang dibangun pada tahap awal tersebut mencakup gedung-gedung pemerintahan, rumah menteri, hingga rumah susun, rusun, untuk aparatur sipil negara, ASN. Kemudian rumah menteri itu mungkin sekitar 20 unit, kan sekarang baru 14 unit. Mungkin dua kalinya, sekitar 28 unit, yang akan rampung pada Oktober 2024, tuntas Danis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.